A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an jaa'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru wa tawaba aw zikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man jaaka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu tala'a kalla innaha tazkira wa ma sa'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutawwara bi aidi safara kiramin barara. Qutilal insanu ma aktara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara summa as-sabila yassara summa amatahu faqabara summa idza sa'a asara. Falyanzur al-insanu ila ta'ami anna sayughna al-ma'a sabba summa sakakana al-arda sakka fa ambatna fiha habba wa inabahu wa qabba wa waituna wa na'la wa adahi kawiba wa faqiatahu wa abba wa ta'an lakum wa li'an'amikum. Fa iza ja'at istaha yawma yafirul mar'u min ahli wa ummi wa abi wa sahibati wa bani wa kullum ri'in minhum yawma yakni wujuhu yawma izin mustira daikatun mustabsira wujuhu yawma izin alaiha wabara tarakuha kotara ulaika umul kabaratul fajara. Satu lagi, satu surat. Lagi mikir tuh, milih surat apa? Hah? Lagi mikirin. Oh, lagi mikirin. Ya. Nanti setelah dikasih hadiah nanti hari raya. Oh, iyalah. Tunggu lebaran ya, Nak. Hari raya, kata. Oh, abar teman-teman. Sepuluh, sepuluh. Enggak, iya. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama ta'aha wa nafsi wama sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha Akadu'a wa ma'adassa Kazzabat samudu bitawwa Izim ba'asa ashqa Faqala la'um rasulullahi naqatallahi wa taqya Faqazzabu faqaruwa Fadamdam alaihim rabbum bizambim pasawwa Wala ya'ufu qaba. Bismillahirrahmanirrahim. La uqasimu bihazal balad wa antahillu bihazal balad wa waliyu wa ma walad laqad khalaqna al-insana fi kabad ayasabu an lan yaqdir alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayasabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain
walisana wasabatahin wadainahun najadain falakata mal akobah ama adaraka mal akobah fakurakobah aw itu anu fi yaumin zimas gobah yatiman sama korobah aw miskinan sama robah summa kana minal lazina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil mar'amah ulaika ashabul mas'amah alaihim narum mu'sadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasama'u fatarat wa izal kawakibu tasarat wa izal bi'aru futu futjirat wa izal kuburu bu'sirat alimat nafsumma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma warraka birabbikal karim allazi khalaqa fasawwaka fa'adalat fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawna yawmaddin summa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idzin lillah sadaqallahul azim. Nak tunggu lebaran. Oh, nak tunggu lebaran. Oh, iya lah, dia mau ikut ibu. Oh, iya. Ibu izin nanti tu. Iya. Dah ibu sediain untuk izin. Iya, ada sediakan ada izin. Iya. Simpan nak nanti kena rampok. Setelah dia bagi dia nanti cakap nenek nak nak tolak. Datuk, kita mulai. Iya, lebaran nanti. Ayat berapa lah? Surat Al-Baqarah. Langsung tafsir. Langsung tafsir awak. Iya. Oh gitu. Oh nenek lagi ngaji tuh. Nampak dah pecah dong. 171 bang. 171. Satu. Ya. Bapak nampak aja ni. Iji ngaji. Iji lah ngaji. Al-Baqarah ni. Ya kamu. Nenek nanti. Ya. Laporan dia kasih bang bisa tu. Ya. Al-Baqarah. Ini yang besar. Wa masalul ladzina kafaru. Coba ini. Kama salil ladzina yan'iku bima la yasma'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً summum bu'mun umyun wa hum
summum bukmum umyun fahum la yakilun. Tahu lah. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati wa ma thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iya ta'budun. Innama harrama alaikumul maytata innama harrama alaikumul maytata Ya, kita lanjutkan kajian tafsir atau makna dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Allah kepada kita supaya kita membaca dan memahami
ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan atau misal atau contoh orang-orang yang kafir. Orang yang kafir itu satu, karena kebodohannya. Kemudian karena tidak mau mendengarkan nasihat dari Allah dan Rasul. Mereka itu dikatakan seperti kamasalil ladzi, seperti orang-orang yang meneriaki hewan atau binatang gembalaannya. Berapa banyak hewan atau binatang gembalaannya itu yang tidak ya mengerti apa yang dikatakan oleh tukang gembala. Cubalah gembala kambing, gembala kerbau, gembala macam-macam lah binatang itu. Diteriaki, dipanggil inyo kuat-kuat, sebalanya ukuran telinga dongong, tapi ukuran pikiran, ukuran hati inyo tidak paham. Ya, apa yang dikotokan dek tukang gembalo, ya inyo ndak paham, bukan ndak mendongong, dongong dek telingonyo tapi ndak paham. Hai kabau, paham masa kononyo dikotokan dek datuk tukang gembalo tu. Dia tidak pandai yang menggeleng dia. Ayo. Jadi manusia-manusia yang kafir tadi itu Allah Ta'ala sangat ya sangat menghina orang-orang kafir tadi, karenanya tidak bisa menjadi manusia. Ya, orang kafir tidak bisa menjadi manusia. Apa sebabnya? Inyo
Lai mendangau. Eh, dangau liangnya. Lai. Pahamangnya. Enggak. Dangau. Ya. Didangau di inyo. Pahamnya. Enggak. Maka disabukan risiko baso panggilan tadi hanya teriakan saja. Apa sebabnya ular itu sama dengan hewan tuli? Orang kafir itu tuli. Apa tuli itu? Apa kak? Ya. Apa dikotoninya tuli? Ya. Kalau ini tidak paham apa nanti dongongnya. Sudah itu dikotokan bisu. Apa yang dikotokan bisu? Inyo tidak pandai. Tidak pandai mencuitokan apa maksud dan didongongnya. Nah, iya, yang bisu itu sudah itu mencuitokan, nyari paham. Tapi mencuitokan jo, mulu tidak bisa. Menguraikan dengan kato-kato tidak bisa. Itu jadi itu amisu ya. Tanya dek ini ah, satu makan pulu cakolnya. Raso pulu itu terasa rinyo. Tapi mau raikal kalau orang kau tidak. Oh, lomak cepulu itu. Nah, di ado komuni kasihnya yang kini. Menu selanjutnya. Ado urai, urai yang. Maka nanti di akhirat, ya, orang langsung dari dulu, tadi disebutkan. Ya, bisu, ya tidak bisa berkomunikasi, buto, kalau awak, apa yang nampak di awak, bisa, nampak lalu yang jaga lain, berdui. Itu masuk, godang, tapi kalau yang buto, enggak bisa hanya bercerita itu dudong, ya, sebab mereka tidak memahami apa-apa. Jadi ulang kapiu nanti di akhirat, enggak bisa bercakap, ya, selama apunya duit, enggak bisa hanya joleh kau. Nah, jadi dibuat di Allah Ta'ala, ya inyo bisu. Apa? Inyo ndak bak usaho, ya.
memahami apa yang dikatakan orang. Ya. Tanya lah orang pokak tu. Dong mau dia angkat dinya. Dah tu kan dijawab lah malah dong dia. Ha. Ya. Jadi orang-orang kafir dulu tidak bisanya berkomunikasi dengan Al-Quran, dengan Allah, dengan Nabi, segala macamnya itu karena tidak memahami apa-apa yang didengarnya. Jadi sangat memalukan. Yalah, orang kafir, namanya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, itu nanti di akhirat menjadi orang yang paling bongak. Nah, ya, tidak ada loh apanya loh. Maka oleh sebab itu, supaya hubungan kita dengan Allah Ta'ala lancar, maka ada ubeknya, ya, ada resepnya. Apa resepnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Satu adalah iman. Ya. Iman. Kalau awak tidak beriman, tidak jadi bercakap. Bapaknya bini sudahlah. Dan seketik juga tidak percaya juga Allah. Tamat. Ya tamat tu. Tidak ada hubungan ya. Ha. Jadi hubungan manusia dengan manusia itu iman. Ya enggak? Apa kau dia mau menikah aja inyo? Dan percaya ke inyo? Inyo orang elok-elok. Nah, tanyalah siapa saja terjadi hubungan. Tanyalah. Itu agama mengatakan itu. Tujuh boleh orang melamar betina tu tak seorang temo dia dah. Apa sebab? Tak lebih percaya kalau soal juga dah. Ha. Siapa sajalah syarat orang itu bisa ya tak bergaul dengan elok adalah iman. Bajuta orang. Tapi kalau ingin nak beriman kepada Jokowi, percaya dia. Pajak tak dibayu dia ada segala macam. Motor Jokowi diusaha dia. Dilantung je batu. Nah. Jadi nan ya nama buat awak itu bisa berkomunikasi itu ti iman. Jadi iman itu bukan bang-bang dan tidak penting. Itu dulu
menunggu uang puasa. Ya ayuhalladzina amanu. Uang kapiu. Tak kena omongnya puasa. Jadi uang tuduh. Allah Ta'ala tidak omong bercakap juga. Kecuali dengan orang beriman. Laki bini dia tujuh. Tidak akan omong baca. Baca akap. Sebab indah. Pijak. Jaya. Jadi. Di agama itu. Syarat yang bisa ya bergaul adalah percaya, iman. Percaya ke laki, percaya ke bini, percaya ke anak, percaya ke tetangga. Ya. Apa saja? Kalau tak jo iman, tak bisa. Itu maka diimbau. Tak ada lah salah memuza. Ya ayyuhalladzina kafaru. Hai orang kafir, puasa. Tak ada. Sebab orang tak ada tentu dia. Sebuka hari pun dia panggil jenis kafir. Nah itu ya ayuhal ladhi ya ayuhal munafikun. Tak ada lah salahnya orang munafik puasa tu. Iya. Apa sebab nyon tak akan puasa tu? Allah Ta'ala tentu dah. Oh ya nama Allah tentu dah. Duma inyo puasa mandi ke sungai digasak minum dari sisi batu tu sapalo-palo muncul katua mandi duma inyo puasa la payo masa galon ngalo di dapur ni dikejam lah ya ajabi hubungan awak jo agama tu iman. Ya. Hubungan awak sesama awak percaya. Percaya ke laki-laki, percaya ke bini. Kau nak bubar. Bubar ke orang kata. Ya. Apa enggak pulang-pulang? Enggak dulu percaya ke dalam soal itu. Mintu enggak? Enggak. Nah itu. Jadi Allah Ta'ala mengatakan. Enggak ada dah. Hai yang kapiu. Makanlah yang baik. Enggak ada. Hai yang munafik. Makanlah yang baik, tidak ada. Kalau kafir, munafik, zalim, hai orang zalim, makanlah yang baik, tidak ada. Sebab Allah Ta'ala itu, obir itu ini, kalau awak tidak, itu aku yang suruh orang kafir itu ini, tidak ikan kamu ada. Nah, ini tentu ini. Hati yang kapiu itu tentu dirinya. Maka orang kapiu, orang zalim, orang munafik, orang fasik tidak akan diimbau oleh Allah Ta'ala itu. Nah, ya. Dan diimbau orang beriman. Kulu min thayyibatim ma razaqnakum. Cairlah di dunia ko, uang nan makan, nan bergizi, nan lelo, nan menyehatkan, itu adalah uang-uang baik.
Kemudian waskuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Aku bersyukur itu. Bersyukur itu adalah menghargai, menghormati, ya, mentaati, ya, apa yang dikotokan dalam ta'ala, ya. Jadi dan bersyukur dan dapat laki reko ko. Apa ni bersyukur? Sagano dan dibawa pulang lenyo dan bayok ba dak ado kambing bamalio. Dak ado gota bamalio. Dak ado bawi bamalio. Segalonyo halal. Apa syukur tu? Ya. Bersyukur dapat laki dan cerita itu. Jadi kalau anda bersyukur, nah itu kaji lo. Nam perlu dibawa pulang lah. Dari mana dapat kena kaji itu tu lah. Nah kalau itu tak bersyukur namanya lo. Apa sebab? Karena kita tidak patuh kepada agama Allah Ta'ala. Kojak tu kanya. Kalau nak cakap itu, ada orang datang ke rumah sahabat, upaya sahabat kau malam tadi maliang dua goni korma. Segoni lah dimakan sesama anak-anak, bini, segala macamnya. Sudah itu, uang langkah maliangan mengecekkan Nabi. Hai Rasulullah, ini urutnya Rasulullah yang maliang malam tadi. Nah, maka Rasulullah menjawab, apa itu? Sacik kurma nama masuk ke muncung anak. Tapi dari hasil curian, anak itu kan dimasukkan ke dalam neraka. Jawa-awa'ang sekali. Bapaklah Rasulullah, seminggu kami tak makan-makan dah, anak dan dah untuk malam hari dah. Tak pandai minta. Pandai malu aja, ya. Nah, jadi ada orang malu mamin, tak tak malu malu. Nah, kalau tak malu malu, ya itu dia nanti kotokan hewan. Iya, hewan. Mana malu kambing memakan pucuk ubi buah? Mana malu kambing memakan harta uang enggak ada dah. Nah, itu hewan. Jadi diberitahulah kepada manusia tadi bahwa tiada lain, ya, tiada lain itu kasodo-sodonya ndak socik nenindak do. Apa harama diharamkan alaikum, ya, atas kamu. Satu bangkai, dua darah mengalir, tiga
daging babi. Itu ada cik juru dah haram ke sesodoknya. Ya. Dan apa yang disembelih selain dengan nama Allah. Maka ya. Pamalik turawairabain, siapa yang melampaui batas, ya, yang melampaui batas, tapi ketika itu inyo darurat, ya, mereka pulau dia masalahnya, terpaksa, iya, nyonya nak mati, nak mati dah leh, sudah tu tentang kok kawan dia. Nang kok kawan dia bisa. Nah. Nyinyo nak mati. Mana rado orang nak mati bisa ngajo kawan dia. Nah jadi itu bersandi bersandiwara. Janganlah Ta'ala. Ya. Sebutlah. Maka tidak ada dosa baginya kalau inyo memakan kandiok tadi, memakan bangkai tadi, ya inyo nggak tolok mengapa jodoh, siapa lagi inyo ulang lain. Bukan inyo nak makan. Wang mati kau. Okey. Daging kau makan. Bukan inyo mengajukan dia dulu. Kalau dikojo berarti bagak itu ini. Itu kan dia terpaksa. Iya. Nah itu. Kau bisa ngidui. Aduh kong dia dia pun. Tuan bawa pun. Kau nyinyo lah tau ngok-ngok. Nak tolong ngopo ya? Ngocok kan dia bisa. Nah jadi ya, kalau memang inyo dalam nak mati tau ngok-ngok, datang ulang ke situ, kok anak mati yang bawa? Jadi tak, ya gulai daging kawan dia sekadang kelereng. Itu nado situnya kan? Di hutan itu nado nyanyi ulang lu, pada kanci ada aja. Kanci ada aja, uso ada aja. Pokok dia bisa dikacau, dan usul tidak bisa ditangkau. Itu tidak masuk tak. Itu berdua nama kalau Ta'ala. Jadi, kalau memang di dalam keadaan dan contoh tadi itu, ya, memang tidak ada yang bisa secik jualan dah. Mengajukan dia tidak bisa, mengajuk usul tidak bisa, ya inyolakan mati lah tahu Allah datang ulang lah, majuk makan. Apa yang tidak bisa itu? Ada kawan dia lalu kan ya? Kalau dia misal tangkuk yang boleh kanci yang tak ada situ dan segala macam. Itu jadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti itu akan dipertengokkan. Aduh kau tuang kini apa namanya itu? Videonya
ya. Apa diangkau dari rumah itu. Nah itu. Ya. Apa ndak usung kau dia ndak selamatkan dia ada. Itu nyong ke lama tengkan dia lu. Selama apa kau dia lu. Macam itu. Nah. Jadi di hadapan Allah nanti tidak bisa ulang berutur. Iya, tidak nak mati wa'ang. Ketengokkan tu videonya. Jadi itu berutur namanya tu. Maka dikatakanlah, ya, kalau memang dalam kondisi yang tadi tadi, ya, makhluknya diampuni dosanya. Tapi kalau tolok dia mengajaukan dia, mengajau usul tak, tak akan diampuni dosanya. Sebab ini mengajaukan dia tu memang lama kan dia lupa dengan lain. Innallaha Ghafurur Rahim. Kalau memang inyong berada pada suasana nak mati, tidak ada jalan lain dedek, maka inyong diantung ke inyong dagang kau dia kata tidak ada inyong kami makan. Kalau inyong memanglah nak mati, ambillah ke inyong ini tolong cair yang lain dedek. Jadi orang magio inyo. Jadi bukan keinginan inyo sendiri. Nah, doa lu di negara awak kogo banyak orang, ya, nan beralasan makan konyo, karena tidak ada yang lain itu. Padahal kabau ada, usu ada, segala macam. Jadi Allah Ta'ala tidak bisa dikicuali. Ya, itulah kajiwa malam itu. Baca ayat-ayat diikutin. Ikutin, kan, cuma anak. Kayak tafsir. Abang baca kalau main kuih betul. Iya, baca arti guys. Kayak tafsir di Yasakirin. Kayak ibu Yasakirin. Oh. Isi bensin. Minum dulu. Dulu bah Quran itu orang. Baca lah. Memacu kan. Mana Quran tadi? Mai wak baca ya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku memohon. Aku memohon perlindungan Allah. Dari godaan syaitan. Dari godaan syaitan. Yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Wa masalul ladzina kafaru. Wa masalul ladzina kafaru. Dan perumpamaan. Dan perumpamaan.
orang-orang yang memanggil orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman. Kama salil ladzi yan'iku, kama salil ladzi yan'iku. Seperti orang meneriaki binatang, meneriaki binatang yang tidak mendengar, yang tidak mendengar, atau yang tidak paham, atau yang tidak paham. Bima la yasma'u, bima la yasma'u, yang tidak dia mendengar, yang tidak dia mendengar. Illa du'aan, kecuali apa doaan, kecuali seruan atau teriakan. Summun bukmun mereka adalah orang tuli dan orang bisu. Om yum bahum. Dan buta. Sebab itu mereka tidak memahami apa-apa. Tetek lengkap dulu dah. Robi apa dah binatang lah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada hari akhirat. Makanlah makanan yang bermanfaat. Makanlah yang bermanfaat. Sebagai rezeki untuk kalian. Waskurulillah dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu. Jika memang kalian ta'budun. Kamu hanya menyembah Allah. Innama harrama alaikum. Sesungguhnya yang diharamkan kepada kamu al-maitatu
hanyalah bangkai. Hanyalah bangkai. Wajama. Wajama. Dan darah mengalir. Dan darah mengalir. Walah malhinzir. Walah malhinzir. Dan daging babi. Dan daging babi. Wama uhilla bihi. Wama uhilla bihi. Dan hewan yang disembelih. Dan hewan yang disembelih. Liwairillah. Liwairillah. Dengan selain nama Allah. Dengan selain nama Allah. Pamanid turra. Maka siapa yang terpaksa, maka siapa yang terpaksa melanggar, melanggar waira bawin, waira bawin, waira bawin, tidak melampaui batas, tidak melampaui batas. Ya. Wala adin tidak melampaui batas. Pala isma alaih. Pala isma alaih. Maka tidaklah dia berdosa. Maka tidak dia berdosa. Bagi dirinya. Bagi dirinya. Innallaha. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Sangat Maha Pengampun. Sangat Maha Pengampun. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Sudah kan? Sudah habis. Tanyalah. Ada pertanyaan. Buat jamar di situ darah yang mengalir coba apa lo di binatang hewan halal kok darah mengalir tuh orang Arab dulu membantai unta kambing darah dulu ditampung dijamu jadi condoh hati condoh hati itu lo kini kan ibu aja dua. Nah, kini itu teh darah mengalir itu. Dan darah tidak mengalir di hati di dalam binatang itu. Apa tampung? Nah, iya. Kini banyak dijual. Banyak yang membuat cendera itu untuk dijual. Berapa daging kabau dulu banyak dibantai rumah potong lu? Ya, didiamkannya. Ditampung. Dibayi resep sekete, dijamu. Condoh hati. Pas condoh hati. Kan jatuh ke haram tuh. Nah, itu kan haram bro. Hati-hati membeli hati. Jadi dam itu tuh darah mengalir. Kalau enggak darah mengalir, hati namanya. Limpa namanya. Nah, itu enggak ngalir dulu. Kadang ada sengaja da ayam kan ada. Kan itu ditampung ini tuh nak dijomblo. Sengaja diboli untuk memasak. Iya, kan mirip tuh kalau lagi jomblo dengan. Jadi di pasau dulu udah obe di awak dulu. Ngalirnya pokoknya udah. Iya. Bos, bewati, bos, siapa, kok, jan-jan darah tadi itu. Kalau darah podo setang ember. Banyak dapet deh. Nah, setang ember itu dijamu deh. Nah, ya. Tentu kan, kita minta-minta
kan banget dulu akhir zaman sih. Macam itu. Tapi kalau uang korban anak-anak lah. Itu dia bedanya kalau sekolah guru dengan tidak sekolah guru. Kalau di Darun tentu itu haram. Tapi tidak bawa ada katompe uang membuat. Jadi membuat hati, membuat apa dia kau tak bobo tu. Tapi kalau den bobo, muka, sember, jamu. Nah jadi, kalau disebut jam, darah mengalir. Sengaja. Nah itu. Jadi bangkai lah beda awak darah mengalir dan ditampung di jamu cunwati walah malhinzir daging babi daging babi sakodu elok tiopo de uang lu ancak sirap pada daging sapi lah. Nah. Iya. Dan apa yang dihalalkan dengan selain Allah? Dahulu kau semuka kabul ompek puluh tadi itu. Nah, baban, saya dah diatetan. Kau bau. Nah. Kapalo itu bongyong. Kena ang di situ. Itu. Jadi uang Islam tu sebanyak-banyak yang mau bercucu. Inyo membangun rumah. Membangun rumah cakok kan lah disembeli rumah kek yang tua rumah ayam. Ayam tu kan dapat ternak halal. Jadi jatuhlah dagingnya kek haram le kan. Itu lain ye. Yo pun dah ngasih tua daging uli makannya lah saya ngasih tua bolon. Itu sama dengan. Sama. Jadi sama dengan kamu. Jadi dengan cara lawan macam tu. Mana nak turun? Jangan di pantai lain. Inyo aduh cuba dia itu. Iya. Nyanyi orang tua-tua dah. Kalau indak diagiong. Daging lu kau makhluk di situ, awak dia punya. Baik itu cuma, ya cuma kalau tidak dioleskan darah binatang tu, inyo menguncung mau awak, inyo tak pona-pona pay dok. Ngapun tak jadi lagi makan si antu belau tu. Itu kepercayaan yang awak dah alu. Kepercayaan. Iya. Antu belau nombor. Cuma itu apanya kalau hubungan utak awak. Apa hubungan utak awak tu? Jago. Omak awak. Cono niniak di dapur. Iya. Ada hubungan emosional, ya hubungan roh. Hanya kalau aja ni. Kita setuju tak sih? Ya, dah. Termasuk syirik itu, termasuk apa dalam? Syirik. Kan itu. Syirik itu. Dosa yang paling besar. Itu dia kalau dikaji beko dengannya. Mengapa? Uang mati tu, babi langai. Nah itu dul. Malam ko, inyo menjilek ayu mandi. Isuak nyo pulang juga. Nginto makanan. Apa mak dia apa? Tiga ayu yang pulang tu, segala rua-rua dan apa tadi tu, kalau enggak diberi makan, ini ngebongi. Sudah itu?
7 hari pulangnya balik. Sudah itu ampe boleh hari pulangnya balik. Sudah itu sebulan pulangnya balik. Banyak tu duanya. 7 sampai 100 hari. Ah itu maka nini awak dulu ada merhati hari. Masakkan. Cuma nak ala sekolah di Darussalam nak bantung ke bawah duduk. Dulang duduk. Kalau nak ala sekolah tu bantung ke bawah ni orang nak makan ke bawah tu. Makannya anjing. Aku dengan bang dan dia dia dan wah ayah awak tu ini orang jadi mau hey ayah dan nunggang dah binatang lang ayah awak lah nak jadi imam tu mai mau tu jadi mau nyinyi nyo kalau mati tu bang dan masa ayah dia kata ni mau jadi mesti tu. Ah itu banyak kan uang itu dari turu. Jadi dasar turu kan tak ada dasar. Oh dah, modal dasarnya sirik tadi, yo, ya dasarnya sirik tadi, yo. Tidak amanu dok, tidak beriman, tapi si sirik setiap salat awak tidak omu awak sirik dulu. Imla solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin la sari wa bizalika umirtu. Nah atau apa ya saya bukan orang musyrik. Nah, jadi itu dulu, kamu akan dah ambil yang menyinggung-nyinggung itu dulu. Nah lah, dia mengaji direngat malam pertama wirid itu, tidak tanggung tambuh segala macam. Tapi setelah tersinggung ninyok tadi, saya pinggan aja lah siapa. Piembah rupanya guru yo urang Minang apa tu bahasa guru tadi tak seketik jojo kan tu hati inggris ada ulang aja lah ngapo siko di Bali ni yo mantimun tiga kau segala macam isu ndak bayu dia tu itu tu sejojo jojo urang Melayu rengat tu. Oh. Awak dah ribu kawan ketik tambuh dong kalau mengurang tak ada tambahkan tambuh. Nah itu jadi ada punya awak kogo ia mau balik kogo ia melakukan kesalahan ia aku kesalahan nomor tu. Masa di Bali tiga pau, tidak di Bayu. Ah, jadi meniguai tadi itu kepercayaan Hindu. Apa Hindu tu? Omak awak itu, omak awak itu indah amati do, inyoi duit. Tawi di rumahnya sampai seratui. Kalau awak tidak baca surat apa itu dulu. Bahasa kalau inyola masuk ke dalam kubur sudah sampai di sampai inyok, ini tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang. Lho. Jadi, nam pulang-pulang orang itu jeknya. Ya Quran mengatakan tidak bisanya pulang loh. Jadi kau awak memang tak istri yang hilang tu cuma tu. Ah itu. Ya dolo ke
memang buat kena dua anak Hindu kan. Dan berdoa tiap minggu sampai masa ini indahnya. Atau gede nak pulang-pulang ni nak baca lokan ni. Bapa tu. Bapa ni? Bapa tu nak omeh tong aru-aru-aru. Meratus harinya untuk niat sedekah. Niatnya nak baca lokan. Tapi buat dua tahun ni nak sampai masa ini. Nan sudah kado apinya. Nah, la yahillus sodakot. Indak halal haram basidoka ke ulang nang kayu. Walalizi mirratin sawiyin. Dan haram dimakan sedekah itu de uyang nan bisa bako bako jo tak ini ko iyo na basadoka jan so yang duo uang kayo datang nah jan so yang duo kayo datang nak boleh ada lah ladang lah weh anu aku musikin. Alam dayan doa lu dipokan lu ulang umbio indah dan mau makan doh guru kalau guru ndak makan doh ndak kan makan dengan nasi kalau babungkui apa lu mau doh alam barakat ya ayamnya wadang-wadang iko sama tolu nasi nak kali makan ni enggak ada nyo betu aja panggil RT siapa nak memang musikin di siko on tolu nasi duko mainyo on tolu nasi duko mainyo jadi seminggu sesudah itu dayan di polu ada orang lu banyak-banyak. Makasih guru. Apa tu? Kami nak kemakan guru. Kalau nak buang suantan di orang lu, nasi berakat tu. Ada yang mau pulang. Tok dayan, ada nurun pulang. Kalau orang apa tu? Jadi, kalau iyo nak basi, doka, topek-topek. Kau yang musikin ini ikut juga cilakonya itu oh ya mampu, oma mampu buat kobo aja gak ada berdua-dua putih loh persoalannya itu malin yang cuman itu tuh, malin nasi bungkui lebih baiklah doa makanan Jepang tau juga miskin iya. Jadi umbio cakap dia umbio aku. Kalau aku tak makan, nak nak kena makan yang nasi dan gara dan limau. Mana lokinya? Mana RT? Dewi ini jalan pepaya pas tapi kulhairat. Seminggu sudah itu, nemu yang memaduk rendah di dalam pendek dia. Malam tu memang tak ada kena dimakan dan aku. Diontol ada orang kona. Kalau yang kayo dia pergi makan, gigi dia jatuh ke bawah daging tu. Tak lah mak lu. Basegak daging berbuku itu dah plastik. Kalau orang musikil, indah daging tulang lu bekai dah. Orang musikil kan, ndak berbulio dah. Jadi kalau awak di kampung kono nak jen awak salah indak diundang tetangga ada bangi dibungkui antun dia yana anggo atau di RT sapu ala musikil dayen metong antara tujuan tanamnya memang musikin
Iya. Kok maaf ya kan? Iya maaf. Kalau ada tonanya, ada kambingnya, ada sawitnya. No, no. Indah musikin lu dong. Nah itu. Kalau dimakan deh awak, nah itu. Ya. Bapak jangku, kalau kami makan, ya, tiap pak sejuta, 25,000 itu anak yatim, hak anak yatim, kalau tidak lu 25,000, apa dipakai nan 9 nanti 75,000. 25,000 itu sampai dulu ke anak yatim. Haram apa makan 25,000. Kalau 4 juta 1,000. Haram dimakan. Itu. Jadi kota Jawa tidak memakan orang tua anak yatim. Kalau tidak dikalukan. Kalau tidak lu. Buat dua awak. 1 juta modalnya. Nah, 25,000 sampai juta 1,000 dikodukan. Iko haram dengan makan. Iko hak anak yatim jolong musi. Nah, itu tidak ada ayat lagi ini bocor di Ustaz itu. Mengharap itu. Haram memakan hak anak ya. Masalah kakum pisahkan, hei ustaz, ngapa lu masuk neraka dan makan apa anak yatim dulu. Jadi iko ke ate. Iko ke ate. Iya. Berapa waktu mengalun piti buarek lo? 5 juta. 5 kali 25 ibu antau kau ma anak ya tim kau ma ulang musik kim bisa lalu sih kok guru siapa yang musikin di selau itu ditanggung ke ustad ustad mambo RT RW ya berjalan. Bosulah lah musikin tu. Lapu ayam mak nak makan lah seminggu tu. Jadi popau mak di Tanjung 70. Memang ada orang Tanjung lah musikin. Tanjung ke Iha. Jadinya nyanyi Nabi. Iya. Tidak halal. Haram. Ya, sedekah itu liwaniin bagi yang lancu dan cukui dan mampu. Yang waktu-waktu di musikyo. Walali zi miratin sawiyin. Inyo toro ada yang memikui kambio. Amo ngata-ngata musikin lalu. Iya, ndak bisa. Memang ndak tolo opo juru. Ndak nawo opo jura. Tuh. Musikin menuhi Nabi. Kalau menuhi yang kampung iyalah. Ngaku susah dong musikin setanjung lo. Berbagi pita kayaknya banyak. Sodan ada yang bayu bitan. Nah, nanti diimbau Ustaz Tanjung lu. Bola-bola. Iya, Ustaz Tanjung musikin lah. Apa tanda musikin deh, Pak? Nah, itu Nabi. Nah, itu. Lah. Ditutup, Pak. Ditutup. Iya.
itu lah ceramah agama. Mudah-mudahan awak paham ya, berdasarkan Quran dan hadis. Musikin menuhi Quran dan hadis, bukan menuhi awak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.